Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang horor-horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang sosok karakter fiksi dari sebuah buku yang terkenal, buku puzzle anak-anak yang namanya adalah Where's Waldo atau Where's Wally kalau di Inggris. Jadi di dalam bukunya itu ada puzzle-puzzle atau teka-teki untuk mencari sosok Waldo yang tersembunyi di antara orang-orang atau kerumunan orang-orang, guys. Misal di kota, di pasar, di bandara atau tempat-tempat yang lainnya. Dan itu jelimet banget, guys. Karena emang kecil-kecil orang-orangnya dan Waldonya itu susah ketemunya. Iya, harus teliti. Nah, kita harus benar-benar teliti untuk mencari si Wally atau si Waldo ini. Walaupun pakaiannya itu mencolok, guys. Kan bajunya itu garis-garis merah putih. Iya. Kayak meleng, tapi bukan meleng. Kalau meleng kan garis-garis hitam putih. Tapi kalau Waldo ini putih merah. Tapi dia bukan meleng. Iya. Melainkan seorang petualang atau traveler, guys. Waldo suka berkelana, suka goes dia. Dan kalau kita lihat, dia juga pakai kacamata sama topi musim dingin. Terus selain itu dia juga pakai celana panjang. Dan kita yakin banget pasti beberapa di antara kalian tahu Waldo atau punya bukunya Where's Waldo. Ini merupakan sebuah buku teka-teki anak-anak yang dibuat oleh Mas Martin Hanford di tahun 87. Kalau di Inggris sama di Amerika namanya beda, guys. Judul aslinya itu adalah Where's Wally. Kalau di Inggris pas diterbitkan di Amerika Serikat namanya berubah jadi Where's Waldo atau Di Mana Waldo. Dan emang buku puzzle Where's Waldo ini terkenal banget di Inggris dan di Amerika. Entah kalau di Indonesia ya, tapi jujur aku pernah lihat di suatu tempat, dulu banget, lupa, kayaknya kalau gak salah di toko buku deh, kayak gak asing gitu, ya kan? Iya. Yeah. Kamu pernah lihat enggak? Pernah. Pernah kan? Iya, deket situ ini. Oh iya, iya, iya. Oh iya, yeah, tahu. Di rak-rak. Di atas tadi. Oh, di atas. Oh, berarti itu di situ ada buku Waldo. Iya. Itu. Berarti ada di Indonesia. Ada. Tapi enggak tahu namanya. Betul. Ya benar sih, kan emang cara promosinya itu gitu. Kalau misalkan di raknya itu ada buku Where's Waldo, pasti ada tokoh Waldo yang nyempil. Mm-hmm. Ya kan? Ya begitu kan. Oh iya, berarti benar, guys. We didn't ski, we Aldo. Agaknya kalau kita lihat sosok Waldo ini dia sumringah terus ya. Tersenyum terus, guys. Ya mukanya kayak itu loh, di Scooby-Doo. Oh iya, itu. Hijau itu. Shaggy. Oh iya, benar. Shaggy itu, guys. Ya mirip-mirip Shaggy. Tapi bedanya pakai baju garis-garis, ada kacamata. Ya beda banget sih, cuma mukanya itu loh. Ya namanya kartun. Ya namanya kartun. Tapi kan ini tokoh buku. Iya. Bukan kartun yang animasi gitu, guys. Nah, flashback ke tahun 2018. Nah, 4 tahun yang lalu, tepatnya di bulan April, pas April Mop, ketika itu Google Maps merayakannya dengan tokoh Waldo. Jadi pas kalian buka Google Maps, di situ ada tokoh Waldo atau si Waldo ini yang nyempil di samping layar, guys. Di samping layar HP, laptop, iPad, tablet atau apalah itu. Gadget pokoknya. Dia nyempil di samping layar sambil melambaikan tangan. Dada. Halo, bukan malam begini. Nah, kalau kalian klik tokohnya itu, maka akan muncul sebuah pop-up. Pop-up game Waldo. Permainan berpetualang bersama Waldo. Jadi ada serangkaian mini game-nya, guys. Khusus di bulan April untuk pengguna Android maupun iOS. Jadi pop-up-nya itu berisi pilihan untuk memainkan game Waldo. Kalian klik nanti muncul menu-menunya, guys. Opsi-opsinya. Dan game-nya ini berlokasi di sejumlah titik di peta Google Map. Cara mainnya adalah mencari Waldo di puzzle yang udah disediakan di masing-masing titik lokasinya itu, guys. Nanti kalau berhasil komplit, kalian bisa klik lagi tokoh karakter Waldonya itu untuk lanjut ke next level. Kalian bisa lanjut atau tetap stay di situ mencari kawan-kawannya. Heli, siapa lagi tuh? Kuku, Kiko, Wardi. Pokoknya banyak teman-temannya si Waldo. Kalau nggak salah ada Waldo versi cewek. Tapi namanya nggak tahu aku. Wati, bukan ya? Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, guys. Nggak afdol rasanya kalau kita belum bahas sesuatu yang creepy-creepy yang berkaitan dengan Waldo. Jadi di sini kita menemukan dua creepypasta tentang sosok karakter Waldo. Mungkin langsung aja kita ke creepypasta yang pertama. Apakah kamu menemukan Waldo? Usut punya usut, ada seorang gadis yang masa kecilnya itu dia suka banget sama tokoh karakter Waldo. Dia suka ngoleksi buku-bukunya Waldo. Nah kan dia udah gede nih. Suatu ketika dia mencari lagi buku-buku Waldo. Dan kebetulan dia udah pindah kota, merantau, karena kan udah kuliah. Dia memutuskan untuk muter-muter kota, ke toko-toko buku, untuk mencari bukunya Waldo. Where is Waldo? Tapi dia nggak nemu. Bukunya itu langka, guys. Karena di kotanya itu emang si karakter Waldo ini nggak terkenal. Not pop
Bueller, widih. Dan karena bertekad keras, dia pun menuju ke perpustakaan kota untuk mencari buku Where's Waldo. Barangkali ada. Set, masuklah ke perpustakaan. Dia muter ke sana, kemari, ke atas, ke bawah, sampai loncat-loncat. Guys. Dia gak nemu buku Waldo. Gak ada. Padahal perpustakaan itu gede, guys. Dan akhirnya dia pun tanya ke pustakawan yang ada di situ. Mohon maaf, Pak. Saya mau cari bukunya Waldo. Kira-kira ada nggak, Pak? Kok saya cari ke sana kemari nggak ada? Ya udah cari ke sana ke sini, Dek. Udah, udah tak hubungi, Pak. Dek. Ini ada. Hati-hati ya bacanya. Memang kok disembunyiin, Pak? Oh, hati-hati di jalan ya. Kok aneh gini, Pak, bukunya? Iya, Dek, cuma satu ya, itu. Oh, ini limited ya? Iya. Wih, bagus ya, Pak ya, kempling ya. Tapi agak kasar-kasar gitu ya. Oh, ya kan ini buku ya. Ya udah deh, enggak apa-apa, Pak. Saya kan ngefans banget sama Waldo nih. Ya, ini kira-kira dikembalinya kapan? Enggak usah dikembaliin, Dek. Masa enggak usah? Buat saya nih. Aja, ya. Wah, makasih ya, Pak ya. Hati-hati. Takut aja jalan. Ini Pak. Ini Pak, tok dulu. Tok. Ini enggak bayar kan, Pak? Enggak bayar. Ya udah. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Semoga rezekinya lancar. Ya udah, Pak. Dadah, Pak. Nah itu guys, pokoknya si pak pustakawannya itu memasang wajah ngeri ketika memberikan bukunya itu ke gadisnya itu. Kayak ada sesuatu yang disembunyiin. Dan si gadisnya itu main terima-terima aja, karena kan dia emang suka banget sama Waldo. Dan bukunya itu langka banget di kotanya dan terlihat lain dari buku Waldo yang lainnya. Jadi dia auto seneng, dipikirnya limited edition. Tapi agak sus nih si pustakawannya, yeah. Ya kan, kok bukunya itu disembunyiin, gak di display gitu loh, ya kan. Nah konon pas sampai rumah, bukunya itu langsung dibuka sama si gadisnya itu. Di halaman pertama, di situ ada gambarnya Waldo yang tersenyum. Set, lanjut lagi ke halaman kedua. Di halaman kedua menampilkan gambar peta kotanya yang difoto dari atas, kayak Google Map, guys. Dan di situ ada tulisannya, Waldo ada di kotamu. Dibuka lagi halaman ketiga. Di situ ada gambar daerah sekitarnya, tempat dia tinggal, dan ada tulisannya lagi, Waldo ada di sekitarmu. Makin penasaran, dibuka lagi halaman keempat. Ada gambar lagi, guys. Menampilkan jalan di depan rumahnya dan ada tulisannya, Waldo ada di jalanmu. Dan abis itu dibuka lagi halaman kelima. Set, di situ ada gambar blok rumahnya. Ada tulisannya again, Waldo ada di blok rumah kamu. Lanjut lagi dibuka halaman ke-6. Di halaman ke-6 menampilkan gambar pintu rumahnya. Ada tulisannya lagi, Waldo ada di depan pintu rumah kamu. Dan abis itu pun ada suara ketok-ketok pintu. Suara berisik-berisik dari luar rumah si gadisnya itu. Tapi si gadisnya itu enggak menghiraukannya. Bodoh amat. Dan tetap fokus ke bukunya itu. Dibuka lagi halaman ke-7. Di situ ada gambar dapur rumahnya pas di kulkasnya. Dan ada tulisannya lagi, Waldo ada di kulkasmu. Karena penasaran, dia pun langsung menuju dapur rumahnya. Pas nyampe dapur, pintu kulkasnya itu udah ngebuka dengan isinya yang udah berserakan di lantai. Kayak ada yang mengeluarkannya, guys. Diorak-arik. Auto, guys. Si gadisnya itu semakin tertakutkan. Dan karena semakin penasaran, dia pun membuka halaman terakhir dari bukunya itu. Di situ ada gambar yang memperlihatkan bagian belakang kepalanya. Bajunya sama, rambutnya sama, posisi berdirinya juga sama. Kayak seolah-olah ada yang ngefoto dari belakangnya. Dan di situ ada tulisannya, ayo tebak, di mana Waldo sekarang? Di mana, guys, kira-kira Waldo? Lanjut ke creepypasta yang kedua yang enggak kalah seremnya. Di mana Waldo? INTKTS. Kok tanya sama? Kamu nanya. Bertanya-tanya. Usut punya usut, dikisahkan ada seorang cowok yang dia ini punya seorang teman, sahabat sejati. Dan temannya ini selalu pakai baju bergaris-garis, putih merah, putih merah. Disuka pakai kacamata dan topi musim dingin, topi beanie. Pakaiannya itu terus kayak Nobita. Jadi nggak ganti-ganti, guys. Bahkan musim panas pun dia pakai baju begituan. Kemana-mana, everywhere, selalu pakai bajunya itu. Tapi jangan salah, guys, dia merupakan teman yang baik. Dan mereka ini udah bersahabat selama 20 tahun lamanya. Ini seumuran kita berarti? Betul, udah bener-bener BFF. Oh, ini berarti bukan anak-anak dong, udah remaja dong. Iya. Menuju dewasa. Yang itu menyebabkan. Oh, kita belum kasih tahu namanya. Namanya adalah Waldo. Waldo Saputra. Oh, itu ini ya. Nah, konon suatu hari mereka ini lagi bermain suatu permainan, yaitu peta umpet. Karena peta umpet ini emang mainan favorit mereka. Si cowoknya ini gak pernah pandai bersembunyi.
dia gak pernah menemukan persembunyian yang primpen, kalau kata orang Jawa bilang, ya yeah, rahasia. Iya, yang benar-benar rahasia, guys, yang susah ditemukan. Beda sama temennya si Waldo. Si Waldo ini pandai mencari tempat persembunyian, entah dimanapun berada, guys. Pokoknya kalau udah sembunyi, si Waldo ini sulit untuk ditemukan sama si temennya ini, si cowoknya ini, guys. Dan si Waldo ini agak-agak, guys, dia selalu mencari tempat persembunyian yang aneh. Si Waldo ini bersembunyi ke tempat yang jauh, bermil-mil jauhnya, di hutan. Sampai masuk ke hutan, guys. Dan di lain waktu, si Waldo ini pergi ke SMA untuk sembunyi di toiletnya, guys. Tapi sembunyinya itu aneh. Dia naik ke atas toilet sambil gini. Sambil bungkuk, guys. Kan kalau berdiri, muka kita kelihatan. Kelihatan. Itu dia begini biar gak kelihatan. Soalnya kan toiletnya itu kebuka gitu, guys. Yang kayak di mall-mall gitu loh. Yeah. Tapi dia berhasil ditemukan sama si cowoknya ini, si temannya ini. Diinguk dari bawah. Kena lau. Untung gak jong ya. Kepala sekolah lagi, gimana? Beka, course. Kayak siapa gitu. Dan itu terakhir kalinya si cowoknya ini, si temannya ini melihat si Waldo. Abis itu si Waldo gak pernah kelihatan lagi, guys. Tiba-tiba menghilang. Dia gak tahu kemana perginya si Waldo. Dan dia gak pernah ketemu sama Waldo lagi. Tanya kesana kemari sama orang-orang yang kenal sama Waldo. Tapi mereka juga gak tahu. Waldo, Waldo, dimanakah kau berada? Haji anak yang sebenarnya. Nah, setelah beberapa jam mencari, si Waldo ini nggak ketemu-temu juga. Si cowoknya itu nggak bisa menemukannya. Akhirnya dia menyerah dan pulang. Terus dia ngasih tahu ke orang tuanya kalau si Waldo ini tiba-tiba hilang. Dan si orang tuanya pun menelpon si orang tuanya Waldo. Halo, Pak Waldi? Ini katanya si Anton, Waldo hilang, dicari-cari nggak ketemu. Oh, nggak apa-apa itu. Nggak usah mengkhawatirkan si Waldo. Jadi si orang tuanya si Waldo bilang nggak usah mengkhawatirkan si Waldo. Aneh ya? Santo ya? Iya. Padahal dia hilang. Ya mungkin sembunyinya terlalu jauh ya, guys ya. Atau di Gondol Wewi. Mau di Indo. Usut punya usut, seminggu kemudian si cowoknya ini pergi ke rumahnya si Waldo. Apakah si Waldo ini udah pulang atau belum? Ternyata pas nyampe di rumahnya Waldo, rumahnya sepi. Kayak kuburan. Kosong ya? Kosong. Gak ada orang sama sekali, guys. Bahkan mobilnya pun gak ada. Knock knock knock, tok tok tok, tapi gak ada jawaban. Karena gak ada orang, dia pun pulang ke rumah. Ngasih tahu orang tuanya, Pak, Bu, Waldo kok gak ada? Keluarganya juga gak ada di rumah. Gimana ya? Apa piknik ke GK? Gunung gitu, gak ada luar. Dan si bapaknya ngejawab kalau Waldo ternyata udah pindah rumah. Gak ngasih tahu si temennya ini, si cowoknya ini. Alhasil dia sekit saja. Iya. Sekit, ya kan? Ini kisahnya siapa gitu ya? Iya, iya. Padahal kan sahabat udah lama pindah tapi gak ngasih tahu. Dan dia jadi mikir kalau si Waldo itu pergi meninggalkannya. Jadi overthinking, jadi kepikiran. Kok Waldo pindah gak bilang-bilang? Apa dia udah gak mau lagi jadi sahabatku? Nah, singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, pas si cowoknya ini udah kuliah, dia inget sama temennya, si Waldo, dan berniat untuk mencari tahu keberadaannya. Dan dia pun mendapatkan alamatnya Waldo. Disamperin tuh alamat. Pas nyampe di alamat barunya Waldo, ternyata di situ bukan rumah, guys, tapi kuburan. Kuburannya si Waldo. Waldo bersembunyi dengan sangat-sangat baik, sangat primpen. Sampai-sampai nggak ketahuan. Nggak ada orang lain yang bisa menemukannya. Masuk dan nggak bisa keluar lagi. Berarti udah nggak sembunyi lagi dia. Tapi meninggoy. Ini kata-katanya dalam banget loh ini. Betul, kalau dipikir-pikir sekarang aneh banget. Tiba-tiba temannya itu pindah, nggak ngasih kabar, nggak ngechat, nelpon pun juga nggak. Tiba-tiba ngilang gitu aja, guys. Ternyata pas disamperin, Waldonya udah nggak ada. Atau mungkin gini, mas, udah nggak ada kan, terus keluarganya pindah, terus yang main itu itunya, anaknya. Bisa jadi, bisa jadi. Atau mungkin bisa jadi gini, terakhir sembunyi itu kan udah nggak ketemu lagi. Yeah. Dia tanya ke orang-orang, nggak ada yang tahu. Dia pulang ke rumah, terus orang tuanya nelpon, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Atau jangan-jangan pas itu Waldo udah ditemukan tapi dalam keadaan yang karena sembunyinya mungkin di tempat yang membahayakan atau berbahaya, guys. Jadi orang tuanya itu kayak nggak ngasih tahu gitu, menyembunyikannya. Jangan mengkhawatirkannya, karena kan si Waldonya udah beristirahat dengan tenang. Iya, benar. Dan nggak ada. Iya, lebih masuk akal ya ini. Iya, dan si orang tuanya Waldo itu nggak ngasih tahu ke si cowoknya itu, si sahabatnya Waldo ini, mungkin biar dia nggak merasa kehilangan. Iya. Jadi ditok-tokan, dibiarkan biar tahu sendiri. Pas dia mungkin udah agak gede ya. Iya, udah bertahun-tahun kemudian. Betul. Iya, maksudnya bertahun-tahun kemudian biar nggak madeg.
Gak terlalu yang sakit pas itu loh, mesti pas lagi itu. Deket-deketnya bener, ya kan. Kok tiba-tiba ngilang dulu walaupun sakit kan beda rasanya. Bener, ya kan? Mas kontak dulu kan pelan-pelan ya, walaupun menyakitkan kan beda. Ya niatnya bapaknya si Waldo baik, tapi apa salahnya berterus terang? Ya pada endingnya si temannya itu, si cowoknya itu menyesal guys. Dia pengen minta maaf karena dia ingin selalu menemukan temannya itu, si Waldo. Tapi ya nihil hasilnya, dicari-cari nggak ada. Ini kayaknya yang ngasih alamatnya ya keluarganya sendiri ya. Iya, siapa lagi yang ngomongin keluarga? Diarahkan ke makamnya. Creepy tapi sedih juga ya. Ini bukan creepy pasta ini. Ini set pasta ini. Jadi guys ya, gimana menurut kalian dengan cerita yang satu ini? Menurut kalian Waldo itu kenapa guys? Boleh banget utarakan pendapat kalian di bawah. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @bersidizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.